Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas wine stopper. Oke. Jadi fungsinya dari alat ini. Oke, kita unboxing dulu ya. Kita akan lihat secara fisiknya seperti apa wine stopper ini. Jadi wine stopper ini di sini ada indikatornya. Berapa lama kita bisa tentukan berapa lama kita udah membuka wine kita ini, dan di sini dia ada pumpnya untuk menyedot udara yang ada di dalam botol wine ini. Jadi biasanya kalau kita buka wine harus dihabiskan dalam seminggu ya. Jadi alat ini membantu kita untuk mengetahui berapa lama wine ini sudah dibuka ya. Oke. Jadi di sini ada indikatornya, ada tanggalnya ya, indikator tanggalnya 1 sampai 30. Jadi kita bisa mengatur tanggalnya ini, kita udah buka dia tanggal berapa ya. Jadi kita bisa mengatur ya. Itu yang pertama, yang kedua kita bisa memompa udara yang ada dalam botol ini biar tetap vakum ya. Biasanya kita kalau menggunakan alat ini, penutup wine konvensional, di mana penutup wine ini dia hanya menutup dan tidak dapat menyedot udara yang ada di dalam ini ya. Jadi fungsinya wine ini, kita pertama-tama kita bisa mengatur tanggal berapa kita udah membukanya. Kita atur, kita setting di sini ada indikatornya. Setelah itu kita akan memasukkan ke sini. Ya, ini udah masuk, dan kita pompa dia. Berapa kali aja ya. Jadi udara yang dalam itu kita udah keluarkan dia. Jadi wine ini lebih awet ya. Jadi biasakan wine ini kalau udah dibuka itu seminggu udah harus habis. Kalau nggak habis berarti wine ini harus dibuang ya. Jangan-jangan diminum lagi. Oke. Seperti ini ya, jadi dia berfungsi sebagai penyedot udara yang ada dalam botol ini dan sebagai indikator buat kita, memberi info kepada kita kalau wine ini pertama kali dibuka pada tanggal berapa ya. Alat ini lumayan bagus, bisa dibeli di online shop ya. Ini tanggalnya nih. Ada ya tanggalnya ya, sampai 30. Jadi alat ini bagus banget ya. Jadi dia untuk membuat wine ini tetap fresh. Tuh, udah sedot semuanya dia punya udara. Kalau kita menggunakan alat ini, dia hanya menutup aja sih, biar gasnya nggak keluar. Kalau ini dia menutup dan mengeluarkan angin di dalam botol ini. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai wine stopper. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar wine stopper ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye. Ya. Dia vakum ya, vakum. Seperti bentuknya. Oke. Okay.